kita mau jalan-jalan ke satu tempat nemuin temennya abang. Kirain kita mau jalan berdua. Aduh, pengennya sih begitu, Neng. Cuman tak kalau misalnya kita jalan berdua, disangka ada fitnah lagi, Neng. Tenang aja, Neng. Kan ada ibarat, kalau misalnya kita berdua, berarti yang ketiga kan setan. Neng, kita kalau misalnya ketemu dia, Neng kalau ngomong sama dia harus kencang suaranya, karena dia agak budak. Kalau Neng gak ngomong kencang, disangkanya Neng menghina dia ntar. Oh iya, iya. Si Alif mana sih? Gue dari tadi nungguin kayak tukang tanaman di sini, agak nyampe-nyampe. Lama banget si Alif. Bunuh dia, no. Sama siapa lagi baik dia tuh mau adon, lain lagi baik. Oh, ini yang membuat kau jadi terlambat karena beruntungan. Apa kabar, Pak? Ngomong kencang amat sih. Lu jalannya begitu. Kenalin temen gua. Ini. Tasya! Maaf, Ning. Gua agak budek, Ning. Kuping gua masih lama. Suruh kenceng-kenceng untuk menghormati Mpok. Lu bener-bener ya, Li, bisa banget. Bagaimana lu bisa, Mpok? Bentar, lu ngapa jalan ngegang? Lu bener-bener ya, bukan topi doang yang miring, tapi sepatu lu juga terbalik. Pantesan, Mpok, dari tadi kagak enak banget gua. Ini gara-gara ketemu perempuan ini nih, lu jadi begini, daging sengklek nih. Neng, gua tuh udah kasih tahu lu, gua punya temen, ini hebat dia. Udah cakep, pinter, jago masak. Cuman dia ada kekurangannya. Kekurangannya? Apapun yang dipegang sama dia, elektronik rusak. Nah, makanya nih, kita punya target yang kerjaannya ngebenerin barang-barang elektronik yang udah rusak. Nanti apa hubungannya sama dia? Kita mau tantang dia. Oh. Kita samperin. Oh iya, benar. Iya enggak? Cocok nih, Bang. Cocok kan? Iya. Ya udah, sekarang gini, Neng cakep, ya. Kita mau nemuin nih orang. Ya, kita kasih tantangan sama dia. Iya. Karena kita dari tim Uang Kaget. Lagi. Ini target kita di mana? Kita udah posisi nih sekarang nih. Katanya dia bisa lewat sini. Si Tasya juga kita udah ubah nih. Kita tunggu aja gimana keseruannya. Tetap sama kami di Uang Kaget. Lagi. Bisa benerin kipas saya nggak, Pak? Bisa. Saya tuh baru beli seminggu yang lalu. Belum ada seminggu udah rusak. Coba, Pak. Boleh nggak? Ya. Benerin kipas gini berapa, Pak? 10.000. 10.000? Iya. 5.000 boleh nggak, Pak? Saya kan anak kosan. 10.000 aja, Neng. Saya duitnya ada 5.000 lagi, Pak. Ya udah, gampang hidupin dulu. Boleh ya? Nah, udah hidup dong. Coba, Pak. Nggak nyala kan? Tapi hidup, Neng. Iya. Alhamdulillah. Kok nggak muter, Pak? Ya ini kan nggak ada setrum. Oh, ya, tapi kan bisa nih benerin. Setrum, iya. Udah bisa, udah. Ini kira-kira apa, Pak, yang salah, Pak? Dalamnya? Nah, iya, dalamnya. Udah goblak. Bapak biasanya keliling-keliling servis gini, Pak? Atau iya, Bapak ngumpulin ini? Iya, keliling. Itu kenapa dilepasin, Pak? Aduh, ntar tambah rusak dong, Pak. Jadi pretelin nggak tambah rusak, Pak? Enggak. Nih, Bapak bisa tambahin nggak, Pak, pakai lampu-lampu? Enggak. Jadi diputer-puter tuh nanti ada lampunya gitu, Pak. Bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa tambahin lampu ya, Pak? Iya. Ini masih bisa pada dipakai nggak, Pak? Enggak, cuman dalemannya nggak ada, Neng. Ini dijual nggak? Iya, dijual. Jatuhin yang pura-pura ntar jatuh ya. Tapi ini masih hidup, Pak.
Iya, oke. Bisa ya. Ini masih bisa muter-muter nggak, Pak? Bisa. Ya, bisa. Pak, copot, Pak. Allah, nggak ada anunya ya. Malah dibawa, entah atau apa. Biasanya bisa ditarik-tarik. Biasanya ditarik. Wah. Ini bisa dicoba masukin ya, lagi. Iya lah, gini harta jadi rusak loh. Pasangin, dibeliin baru, rusak. Ini adik saya, Bang. Iya. Ini Abang emang reparasi? Pasangin, percuma, Bang. Kalau misalnya benerin buat dia mah percuma. Ya ini gimana dong? Sekarang gini aja, Bang. Ada dipasangin Abang yang bekas, nggak saya beli dah. Nih. Ya udah, gini aja, gue mau dibeliin lu. Iya. Bentar ya, Bang, ya. Ya saya mau cobain dulu. Ya, cobain. Nih, Bang. Coba yang nyolokin. Nih, kalau ini bagus, Pak. Benar, Pak, ya. Kan saya beli yang ini aja. Yang bekas aja. Nyala! Udah aman dah. Ya. Makasih ya, Pak. Ini Bapak mau jual beneran? Iya, dijual. Sama ini? Sama ini, mah blender. Berapa, Pak? Udah 50 ribu. Beh, namanya siapa? Pak Saldi. Pak Saldi. Bapak udah lama kerja beginian? Iya. Saya setiap hari aktivitas dari sana kemari, putar balik lagi jalan dalam itu. Banyak yang nyariin. Oh. Berangkat dari rumah biasanya jam berapa? Jam 10. Sampai pulang? Pulang udah asar, baru pulang. Pulang asar. Gitu. Biasanya ngasilin duit berapa duit? Kalau sampai sore dapetnya 70, 80, itu udah gede. Baik, ya udah, kita bayarin ya. Ya. Saya punya uang 100.000. Cari kembaliannya ada gak? Ada punya. Dari sana, tukerin. Tukerin dulu. Nah, 50 ribuan dua ya. Oke, guys, kalau kita lihat ini bapaknya, ini jujur ya, bapaknya natural ini banget. Gacor, ya. Dia komunikatif ini ya. Benar, bukan komunikatif banget. Komunikatif, super aktif. Neng, udah dapat. Oke. Bentar, alhamdulillah. Ini di sebelah sini. Ya, Bapak ini tadi saya bayar 50.000. Betul. Neng, ada yang mau dibeli lagi enggak? Ini mau deh. Tapi cek dulu tadi kan jatuh. Ini baru apa dulu? Masih bisa dipakai enggak? Kalau udah jatuh gini enggak bisa. Apanya yang bikin rusak biasanya? Dalemannya udah enggak ada. Allahu Akbar. Duit siapa Bapak ini? Bapak ngeliat setan. Abang katanya orang kagak punya duit. Ini duit siapa? Siapa yang naroin? Nah, Bapak nggak tahu. Bapak katanya nggak punya duit. Enggak, Bapak nggak kenal bisik itu. Siapa itu? Belum kenal. Allah, Wakbar. Belum pernah, Neng. Belum pernah. Ya udah, kalau gitu asal Bapak tahu ya. Iya. Ini sebenarnya uang saya. Dan saya mau bayarin kipas angin. Sama Mejikom. Belum pernah. Dengan uang sebesar 12 juta rupiah. Allah, Wakbar. Allah, Wakbar. Ya Allah. Ya. Uang 12 juta rupiah ini akan jadi hak Bapak, tapi tidak boleh dibawa pulang. Lah. Jadi Bapak harus belanjain bersama saya dalam waktu 30 menit. Sebelum jalan akan ditemenin oleh saudara saya, Bapak Andi. Saya minta satu, Bapak bisa naik ke atas itu gak? Dengan uang 12 juta rupiah, ya. Halo. Dan waktu 3 juta. Ya, halo. Langsung dihitung. Oke. Mudah-mudahan perjalanan ke pasarnya selamat, beli barang-barang yang berharga buat keluarga, dan Ali akan mampir ke rumahnya. Kita akan lihat aktivitas dia di rumah bersama keluarganya ya. Ikut ya. Oke. Dan satu lagi, Neng, ternyata istrinya ini juga nggak tinggal diam di rumah, punya aktivitas untuk membantu perekonomian suaminya. Oke. Aktivitasnya apa? Langsung aja kita kirim ke sono. Tetap bersama kami di Uang Kaget lagi. Mau jatuhin kok? Enggak, udah diam aja. Jatuh, Teng. Gimana pasarnya? Tuh, ya udah, Bapak diam. Allahu Akbar. 2 juta.
pasar Batu Jaya. Batu Jaya? Iya. Terus kita mau beli apa lagi, Pak? Nah, belinya almari. Ya, pasur. TV. Oh, itu. Apa belinya lagi? Emas itu. Buat masa depan, buat modal. Ini masih jauh nggak ini? Jauh dari sini, Mami. Lumayan. Jauh banget, gue suruh lanjut. Iya, jauh dari sini, Mas.